Petugas gabungan Jakarta Barat langsung menyasar sejumlah tempat minimarket di beberapa wilayah di kawasan Kembangan dan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas menggelar operasi penertiban juru parkir liar yang kini meresahkan masyarakat. Satu persatu juru parkir liar ini terkejut saat didatangi petugas yang langsung melakukan pemeriksaan, terutama surat tugas dan seragam yang dikenakan. Para jukir liar ini pun langsung diamankan petugas. Di Jakarta Timur, juru parkir liar juga ditertibkan. Seperti di Jalan Pemuda Rawamangun dan di Jalan Layur. Para juru parkir sempat berdebat, namun petugas tetap tidak mengindahkan dan memberikan surat tilang tindak pidana ringan serta surat pernyataan tidak memungut parkir di minimarket. Upaya kabur dan protes mewarnai razia juru parkir liar yang dilakukan petugas gabungan di sejumlah minimarket di kawasan Jakarta Pusat. Salah seorang juru parkir liar ini berusaha kabur saat akan diamankan. Banyaknya petugas yang turun membuat parkir liar ini akhirnya pasrah saat digiring ke dalam mobil patroli. Razia kembali dilanjutkan dengan mendatangi satu persatu minimarket di kawasan Bud. Lagi-lagi sejumlah jukir liar berhasil diamankan saat tengah menjaga lahan parkir. Razia gabungan yang melibatkan unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial, dan TNI Polri digelar secara serentak di 5 wilayah di Jakarta dengan sasaran juru parkir liar yang kerap beroperasi di minimarket, bahu jalan, hingga pertokoan dan tempat ibadah. Razia ini menjawab keresahan masyarakat banyaknya aksi pemerasan di minimarket. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.